Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan letusan yang disertai guguran awan panas guguran pada Senin kemarin. Dari rekaman kamera pemantau, tampak Semeru mengalami erupsi pada Senin pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan mengeluarkan kolom abu setinggi 1 km di atas puncak Mahameru. Tidak hanya itu, erupsi kali ini juga disertai awan panas guguran sejauh 3 km ke arah tenggara atau ke aliran sungai Besuk Kobokan. Sejak pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tercatat Semeru mengalami 19 kali letusan. Meski demikian, warga dan para penambang pasir dan batu masih melakukan aktivitas normal di aliran sungai Besuk Kobokan. Sementara BPBD setempat terus melakukan koordinasi dengan pihak pos pengamatan Gunung Api Semeru. Erupsi ini nanti lahar jadinya. Bisa turunnya sampai ke sini ya? Sampai ke sini bisa lahar. Full, kayak kemarin-kemarin itu wis full semua. Wis. Full ya? Full sekarang enggak ya? Sekarang wis. Karena tidak ya. Ada curah hujan, alhamdulillah. Karena beberapa hari ini cuaca cerah, tidak ada hujan, sehingga banyak material yang menumpuk di atas, belum terbawa aliran banjir atau hujan, maka diharapkan kita semua tetap waspada.